Berita lainnya, Saudara, Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku penipuan iPhone si kembar Rihanna Rihani. Keduanya ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap Rihanna Rihani di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Penyidik langsung membawa Rihanna Rihani ke Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengidentifikasi keberadaan keduanya berdasarkan penyelidikan dan informasi dari keluarga pelaku. Keduanya disebut kerap berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas. Mbak, ini pada saat ditangkap pelaku ini sedang istirahat ya di satu apartemen, karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, izin, ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ditangkap? Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan dulu, Mbak, ya. 21-22 jam, kita lakukan pemeriksaan, dan nanti kita selanjutnya baru kita lakukan.